Apa ya? Ya, saya nak tanya. Tidak, tak jawab. Tuan kena jawab. Dia tidak, kami tak tahu. Apa istilah mengajar? Apabila ada audiens, kita tak boleh consider dia. Ya. Anak boleh berani. Kami siap. Bagus. Pendakwah terkenal, Ustaz Wadi Anwar akan dipanggil Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS, berhubung ceramah tanpa tauliah di Kompleks Pendidikan Matin, Kampung Abi, Padang Macang pada 30 Mac, Mufti Perlis, Dato' Dr. Mohd Asri Zainul Abidin, Maza, berkata, pendakwah berkenaan bersama penganjur iaitu Lajnah Dakwah dan Perkaderan PAS Kangar dikehendaki hadir bagi memberi keterangan di Pejabat JAIPS pada 17 April sebelum sebarang tindakan lanjut dilaksanakan. Kita, Jabatan Mufti Negeri, kepada pihak berkuasa agama, dan ini adalah satu hal yang tidak wajar terutama kita dalam bulan Ramadan kerana kita mempunyai peraturan di semua tempat, katanya. Kehadiran JAIPS bukan untuk menangkap Ustaz Wadi Anwar, sebaliknya hanya mahu mengambil keterangan sahaja. Namun, tindakan itu dihalang hadirin dengan cara yang tidak terhormat meskipun terdapat anggota polis yang mengawal. Apa yang mendukacitakan adalah ada yang mengeluarkan perkataan kafir. Kami akur, okay. Dan kami apa daulat tuan sanjung kita, sanjung sidang tuan. Okey, tapi tuan, yang ana cakap dengan ustaz pagi tadi, yeah, yang tanpa tauliah tu macam mana? Tauliah tak perlu dalam markas. Kak, sekarang saya nak tanya. Saya tanya tuan. Saya sebagai ni ahli majlis penasihat mati. Saya ahli majlis penasihat mati. Saya nak tanya. Tauliah ni untuk apa? Untuk kebenaran ceramah. Ini ceramah ke? Mengajar agama. Mengajar agama? Di mana mengajar? Apa istilah mengajar? Saya nak tanya. Definisi mengajar ke boleh? Nah, santai. Tak payah. Tak, saya nak tanya. Tidak, Ustaz kena jawab. Tuan kena jawab. Dia tidak, kami tak tahu. Apa istilah mengajar? Apabila ada audien, kita tak boleh consider dia mengajar. Mengajar tu apa dia, Ustaz? Atat, definisi mana yang tuan ambil? Tadi sembang bukan mengajar. Tak apalah kalau ustaz kata sembang. Tak sembang. Ustaz ini ustaz. Ini ustaz. Ustaz bawa benda ni ke sembang ya, Pak. Okey. Okey, ke mahkamah. Dia hakim putuskan. Kita hakim itu dia. Macam ustaz kencangan apa kita tadi. Ya, ya. Okey. Tidak ada masalah. Allahu akbar. Ini ustaz bawa pergi ke mahkamah. Kemudian kita putuskan di mahkamah. Dan kami pihak Matin harap ini kali terakhir pihak Jabatan Agama mai kacau program di sini. Setuju tak jemaah Matin? InsyaAllah. Ustaz pun dah main hari tu jumpa kan? Ya, ya. Tak ada masalah, betul tak? Tak usah, anda main kali pertama dua kali yang lebih jabatan kamu. Anda pun nak berani, kamu siap, bagus! Sebelum pun peristiwa itu berlaku, melalui perjumpaan sebab dengan Exco Agama, pihak berkenaan telah ditawarkan untuk, maksudnya dia dipelawa untuk memohon tauliah. Kita nilai lah. Dia pohon dulu. Kita nak tengok siapa yang dia nak ceramah. Dia enggan. Semasa dengan perjumpaan beberapa kali, dua kali perjumpaan dengan JAIPS juga, ditegaskan, mintalah tauliah. Juga dia enggan atas alasan-alasan dia tersendiri, premis pribadi dan sebagainya. Apabila peristiwa ini berlaku, kita tengok sudah sampai kepada tahap yang mana toleransi kita itu sudah dianggap sebagai ataupun diambil sebagai satu ruang untuk macam mempersedakan peraturan-peraturan apatah lagi setelah dikeluarkan titah oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah. Bukan saja Raja Pemerintah boleh. Kalau kita tengok sultan-sultan negeri lain juga mengeluarkan perkara yang sama. Jadi dengan itu pihak JAIPS melaksanakan tugasan. Bukan nak tangkap sebenarnya. Nak ambil penceramah berkenaan untuk membuat statement di atas peristiwa malam tadi.